Yo, what's up guys, BG Gendut Pijar Pitor. Oke, pada video kali ini gue bakalan kasih tuh kalian bagaimana caranya menambahkan poin di aplikasi Pixeye Pro. Oke, untuk tutorial lebih lanjut kita langsung saja menuju videonya. Namun sebelumnya ada baiknya kalian untuk like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman, kita langsung saja menuju videonya. Check it out. Oke, untuk tahap pertama di sini kalian harus mendownload poinnya terlebih dahulu. Untuk cara mendownload poinnya kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, yaitu cara download poin gratis sepuasnya. Saya sudah sediakan di link deskripsi untuk link video sebelumnya. Oke, jika sudah kalian bisa ekstra saja. Nah, kita buka folder yang ini. Nah, yang folder yang formatnya TTF ini kita pindahkan ke folder pon ya teman-teman. Bagi kalian yang belum punya folder pon, kalian bisa buat sendiri. Lalu kita pindahkan ke sini. Oke, setelah itu kita bisa langsung buka aplikasi Pixeye Pro. Nah, di sini seperti biasa kita pilih new blank terlebih dahulu, kita create. Lalu kita pilih menu stiker ya. Lalu sini akan ada title ya teman-teman. Lalu kita klik aja yang ini, yang tab to style. Lalu kita pilih menu pon. Dan di sini kita bisa pilih menu more pon. Nah, di sini kita bisa lihat yang udah kita download tadi, yang neon ya. Bakal otomatis bakalan ada di sini ya teman-teman kalau kita udah pindahkan ke folder pon. Kita bisa cari, nah yang ini. Sekarang udah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu video tutorial kali ini dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Oke teman-teman, saya Victor. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.